never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali, wani wani wani. Oke, teman-teman, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja dimanapun teman-teman berada. Dalam kesempatan updatean hari ini di lapangan utama Stadion Gelora Bung Tomo terlihat ini adalah H-1 ya, jelang pertandingan Surabaya game yang ke-730, yang mana nanti ada pertandingan Persebaya Surabaya melawan Bali United. Itu ini adalah pertandingan yang kita nantikan bersama teman-teman ya. Setelah sekian lama Persebaya Surabaya menjadi tim musafir, sekarang sudah bisa main di Stadion Gelora Bung Tomo lagi. Ini harapan kita semua teman-teman ya. Semoga Persebaya Surabaya nanti selalu main di sini teman-teman. Dan dalam rangka H-1 jelang pertandingan Persebaya Surabaya nanti seperti ini kondisi lapangan utama Stadion Gelora Bung Tomo teman-teman ya. Jadi sudah terpasang ya dari teman-teman kita Bonek Mania, sudah memasang spanduk-spanduk yang berada di tribun-tribun teman-teman ya, di pagar tribun. Ya, ini di kita ulas satu persatu. Di sisi sebelah utara, di sisi sebelah utara agak ke barat ya, itu sudah ada spanduk yang bertuliskan ini teman-teman ya. Kita coba review satu persatu, kita spill. Nah, kita zoom mulai dari sini ya, belah kiri. Nah, ini adalah tribun VIP, tribun VIP steril ya. Nah, itu adalah bonek karep apa itu rek. Nah, ini ada dari ujung timur Indonesia, kemudian Persebaya Surabaya, lalu ada Mati Urip Gawe Persebaya, lalu di bawah itu ada barisan bulat, ultras barisan bulat, di bawahnya lagi ada sisi sebelah kiri Prestasimu Harapanku, kemudian Lotus. Nah, ini ada bonek Pong Tebesin ini ya teman-teman ya, luapan amarah Persebaya, bonek Pong Tebesen, kemudian bonek Geluran. Lalu di sisi sebelah mana ini, sebelah timurnya di pojokan sini adalah bonek Jalan Sawah, lalu ada di bawah itu Bangkit dan Harumkan Persebaya, lalu di atasnya itu Impian Lelahmu Hancurkan Musuhmu Green Force. Lalu di sisi sebelah sini itu ada lipetan spanduk, belum bisa dibaca ya. Nah, ini ada Persebaya Nyawa Kami, kemudian di bawahnya itu adalah Berjuanglah Persebaya, kemudian ada bonek Persapen, terus kemudian Rindu Menang. Yang mana ini kalau kita review, nah ini ada Kami Hanya Untuk Persebaya Terus Berjuang dan Jadilah Pemenang. Wah, ini mana ini? Oh, ini tribun itu ya, 21 teman-teman ya, Persebaya Jeritan Hatiku. Di bawahnya itu ada Satu Nyali Persebaya. Oh, di sini juga banyak teman-teman dari K21 ya. Lalu ini adalah tribun kidul. Mas, banyak juga teman-teman dari tribun kidul. Tentu teman-teman dari Tribun Kidul sedang mempersiapkan kureo teman-teman ya. Ini kayaknya teman-teman dari Tribun Kidul sedang mempersiapkan kureo.
penasaran dengan koreonya, hadiri teman-teman ya. No tiket no game. Jadi teman-teman harus beli tiket di official Persebaya di tiket.com yang sekarang sudah habis terjual ya. Seperti itu. Jadi tentu ini adalah pesiwar buat pemain Bali United yang mana tentu pemain Bali United kalau melihat atmosfer ya, kalau melihat atmosfer dari Stadion Gelora Bung Tomo ini pasti akan merinding ya, melihat sorak-sorai dari supporter Bonek Mania ini pasti akan itu ya, menjadikan mereka itu ciut nyali ya, saya yakin seperti itu. Jadi ketika mereka itu berada di Stadion Gelora Bung Tomo pasti auranya berbeda. Jadi mulai dari sebelum pertandingan sudah ada spanduk-spanduknya, ini sebetulnya ngeri banget ya. Apalagi nanti pada waktu pertandingan dengan ditambah centennya dari Bonek Mania, maka tentu akan lebih membuat mereka ciut nyali teman-teman ya. Saya yakin seperti itu. Bagaimana menurut teman-teman ya? Silakan komen di kolom komentar. Kondisi terbaru H-1 view sore jelang pertandingan Surabaya Game yang ke-730 di ulang tahun Surabaya, Persebaya Surabaya melawan Bali United. Lalu di sisi luarnya banyak juga itu ada pakar-pakar dan banyak juga PKL-PKL teman-teman ya. Ada PKL-PKL di sisi luar stadion. Seperti itu teman-teman. Lalu ini adalah akses masuk ya. Akses masuk itu di depan itu akses masuk. Kemudian lahan parkir untuk roda 2. Lalu ada masjid juga di sini. Kemudian di sisi timur juga ada lahan parkir. Nah ini adalah lahan parkir baru teman-teman ya. Kemudian di utara juga ada lahan parkir. Jadi kita sudah tidak sabar ya. Pasti besok itu pertandingannya seru. Dan pasti atmosfer di Stadion Gelora Bung Tomo bikin lawan itu ciut nyali teman-temannya, saya yakin seperti itu. Nah, kita doakan dalam laga uji coba ini Persebaya Surabaya bisa memenangkan pertandingan dan bisa memanfaatkan ya, karena pemainnya ada yang baru, jadi mereka itu bisa beradaptasi teman-teman, beradaptasi. Dan tentu buat Coach Aji Santoso bisa apa ya, dijadikan pelajaran untuk pertandingan besok untuk menentukan starting line up yang pakem ya, buat nanti mengarungi sisa apa Liga 1 2023 teman-teman. Jadi seperti ini kondisi terbaru H-1 di Stadion Gelora Bung Tomo, dan terlihat juga di lapangan itu sudah ada garisnya ya, dan garis itu dibuat tidak sembarangan garis teman-teman ya. Tentu untuk pola lapangan dan juga garis lapangan itu sesuai dengan rekomendasi FIFA teman-teman ya. Jadi garisnya itu sesuai dengan rekomendasi FIFA, dan polanya pun juga ada ukurannya. Dari vertikal ke horizontal itu ada ukurannya semua teman-teman. Jadi kalau dilihat itu ukurannya itu simetris kayak gitu ya, kalau kita lihat itu. Jadi ini garisnya tidak sembarangan teman-teman, ini sudah ada rekomendasi dari FIFA, sudah ada bukunya, sudah ada keterangannya teman-teman. Jadi tidak sembarangan menggaris ya. Memang garis dan pola ini tentu dipersiapkan untuk Piala Dunia sebetulnya,
tapi karena ilmunya sudah disampaikan ke teman-teman kita yang berada di dalam melalui PT Kadarama Prima UPR ya, tentu sekarang ini diaplikasikan ilmunya. Jadi terlihat seperti ini teman-teman ya. Jadi kalau kita melihat lapangan Stadion Gelora Bung Tomo yang sekarang ini sama dengan lapangan yang sudah berada di luar negeri teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman ya, view yang berada di Stadion Gelora Bung Tomo ya. Jadi teman-teman dari Gate 21 sudah mempersiapkan stay di situ ya. Dan kemudian ada juga teman dari Tribun Kidul. Sudah mempersiapkan buat besok. Teko Jayabaya gawe kebanggaan. Oke. Teman-teman dari Tribun Kidul semangat ya. Mungkin itu dulu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan dalam updatean saya kali ini. Jangan lupa besok Tribun teman-teman ya, bagi yang belum tiket enggak tahulah tiketnya sudah habis juga. Kalau niat nonton ya kemarin-kemarin itu beli teman-teman ya, tapi enggak tahu lagi kalau ada di mana, di Calo-Calo masih ada ya, silakan beli di Calo, tentu harganya ya lebih mahal teman-teman. Jadi mungkin seperti ini update saya kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal hingga akhir. Matur suwun dan salam satu nyali. Wani wani wani.